Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Yaro semua, bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga ada dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini merupakan video ke-8 dari rangkaian ziarah Wali Songo. Setelah sebelumnya pada video pertama kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon, video kedua kita ziarah ke makam Syekh Sapuro Pekalongan, video ketiga kita ziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kota Demak. Video keempat kita ziarah ke makam Raden Patah di sekitaran area Masjid Agung Demak. Video kelima kita ziarah ke makam Sunan Kudus di Kota Kudus. Video keenam kita ziarah ke makam Sunan Muria di Gunung Muria. Dan video ketujuh atau minggu lalu kita ziarah ke makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Nah, untuk video kali ini tim akan melanjutkan misi menuntaskan ziarah Wali Songo, yakni dengan tujuan selanjutnya mengunjungi makom Raden Kosim atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Derajat, yang mana makomnya berada di sekitar daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan waktu yang harus kami tempuh dari makom Sunan Bonang ke makom Sunan Derajat yakni sekitar 1,5 jam perjalanan mengendarai kendaraan roda 4. Sunan Derajat adalah salah satu wali songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat yang memiliki nama kecil Saripudin atau Raden Kosim bin Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmarakandi. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dari seorang ulama masyhur sekaligus guru para wali, yakni Sunan Ampel atau Muhammad Ali Rahmatullah, dan ibunya bernama Ratna Ayu Manila atau Dewi Chandrawati. Sunan Derajat bersaudara dengan Sunan Bonang, seorang da'i besar sekaligus pendiri kerajaan Demak. Sejak kecil dikenal cerdas menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Menginjak remaja, Raden Kosim ia mulai berpetualang menyebarkan agama Islam di desa Derajat. Desa ini disebut sebagai perdikan yang diberikan oleh kerajaan Demak, yang terletak di daerah Kecamatan Paciran, Provinsi Jawa Timur. Desa Derajat inilah sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi selama 36 tahun. Sunan Derajat yang dikenal salah satu wali songo ternyata memiliki banyak nama, di antaranya Sunan Mahmud, Sunan Mayang, Sunan Muryapada, Sunan Mayang Madu, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Sunan Derajat dikenal jiwa sosial yang tinggi dan memiliki keahlian bidang pertanian, agama, serta ekonomi. Dari bekal keahlian inilah ia datang ke daerah pesisir di Lamongan bernama Desa Jelak, yang menganut agama Hindu dan Buddha. Melihat kehidupan keagamaan desa itu, Sunan dengan sabar mengajak masyarakat desa setempat masuk Islam lewat pembangunan musola sebagai tempat ibadah pada tahun 1428 Masehi. Tahun 1429 Masehi, ia kembali berpetualang ke kawasan hutan Belantara yang berada di Paciran Lamongan. Daerah itu sejak kedatangan Sunan mengalami perubahan yang luar biasa. Perlahan tapi pasti berkembang menjadi daerah subur, dikenal dengan sebutan Desa Derajat. Di desa ini, ia membangun pesantren dalam duwur, yang konon kabarnya daerah ini diberikan oleh Raja Demak, Raden Patah. Sultan Demak tahun 1520 Masehi diberi gelar Sunan Mayang Madu tahun 1484 Masehi. Dari sinilah pula ia mendapatkan gelar Sunan Derajat. Dikisahkan Sunan Sendang Duwur mendatangi Sunan menyampaikan keinginannya memiliki masjid di desa Sendang Duwur. Keinginan Sunan Sendang Duwur seperti tertunda mengingat ada beberapa syarat. Salah satunya harus dipindahkan dalam waktu semalam. Syarat lain dalam pemindahan masjid tersebut yaitu tidak boleh ada yang tercecer di jalan. Konon kabarnya pemindahan masjid tersebut berhasil dilakukan, dan menurut penjaga museum Sunan Derajat di Paciran Jawa Timur bernama Nur Hayati menyebutkan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala masjid itu pindah ke Sendang Duwur.
Melihat masjid telah pindah dan tertancap kuat di desa Sendang Duwur dalam waktu tak sampai semalam membuat Sunan Derajat senang. Masyarakat setempat pun kaget karena keesokan harinya telah berdiri dengan megahnya bangunan masjid di tengah pemukiman warga. Namun mereka mempergunakannya masjid sebagai tempat sholat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Cara dakwah Sunan dalam menyebarkan ajaran Islam berbeda dengan anggota Wali Songo lain. Cara ini dilakukannya supaya orang lain mau mendengarkan dakwahnya dan tertarik belajar Islam. Salah satunya lewat metode kesenian dengan alasan kesenian digandrungi oleh masyarakat setempat. Yaitu tembang pangkur. Lewat alunan tembang pangkur, masyarakat lebih tertarik untuk mendengarkan sambil belajar Islam mengingat sebagian besar masyarakat saat itu masih memeluk ajaran agama Hindu. Metode dakwah Sunan yang disebut mampu membuat masyarakat Hindu terpikat, tembang pangkur diiringi seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok digunakan dalam berdakwah. Seperangkat gamelan Singo Mengkok 9 hingga kini masih disimpan secara lengkap dalam Museum Sunan Derajat yang letaknya satu komplek dengan makom. Sunan Derajat dikenal ulama yang cerdas dengan menciptakan filosofi dakwah yang disebut tujuh tingkat tangga atau saptangga. Pertama, membangun resep tasing sasamo, yang artinya selalu membuat hati orang lain menjadi senang dan gembira. Kedua, jeroning suka kudu eling lan waspada, yang berarti meskipun sedang dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus tetap ingat dan waspada. Ketiga, Laksmi Taning Subrata Tanyipta Marang Pringga Bayaning Lampah. Dalam perjalanan meraih cita-cita luhur, maka jangan takut akan segala rintangan. Keempat, Memperhadining Pancadria, selalu berusaha menekan hawa nafsu. Kelima, Haneng Haning Hanung, yaitu di dalam keadaan diam akan memperoleh keheningan atau ketenangan, dan di dalam keheningan kita bisa meraih dan mencapai cita-cita yang luhur. Keenam, Mulia Guna Pancawaktu, yaitu suatu kebahagiaan lahir batin akan diperoleh jika kita mengerjakan dan menunaikan sholat lima waktu. Ketujuh, Catur Piwulang, berilah tongkat pada orang yang buta tidak dapat melihat, berilah makanan pada orang yang kelaparan, berilah payung pada untuk orang yang kehujanan, dan berilah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Dari metode dakwah Sunan Derajat berdasar filosofi Sab 7 inilah, menurut buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual terbitan Kompas, muncul tiga hal yang difokuskan Sunan Derajat, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam pendidikan diajarkan di masjid pesantren. Dalam dakwah dilakukan gending dan tembang pangkur. Sedang sosial kemasyarakatan dilakukan membenahi kondisi sosial. Perjuangan Sunan dalam berdakwah oleh masyarakat setempat disebut Catur Piwulang. Catur Piwulang disebut merupakan ajakan untuk memberi pertolongan, makan, pakaian, serta melindungi masyarakat yang membutuhkan. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi, memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia disebut pemerhati masalah sosial yang tinggi, yang terlihat dari upayanya kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran sosial. Tidak hanya kesejahteraan sosial, ia juga menekankan etos kerja untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Sunan Derajat menurut Agus Sunyoto dalam bukunya berjudul Atlas Wali Songo tahun 2012 selalu mendidik masyarakat sekitar peduli nasib fakir miskin, kesejahteraan umat, maupun empati. Adapun beberapa peninggalan Sunan Derajat, yang pertama Makom Sunan Derajat. Makom Sunan Derajat yang berada di daerah perbukitan Paciran yang disebut Ndalem Duwur, di kawasan ini terdapat beberapa makom wali lainnya. Makom Sunan Derajat tepatnya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Paciran, Jawa Timur. Kedua, Masjid Sunan Derajat. Masjid peninggalan Sunan terletak di satu kompleks dengan makom yang masih terawat, meski sudah mengalami pemugaran. Ketiga, Museum Sunan Derajat. Museum Sunan Derajat dibangun oleh pemerintah sebagai tempat menyimpan dan mengenang jasa-jasanya mengajarkan Islam. Museum Sunan Derajat yang terletak di timur kompleks pemakaman menyimpan berbagai koleksi mulai dari gamelan, singo, mangkok, tembang pangkur, keramik, hingga terakota. Dari sini dapat melihat perjuangan jasa dalam menyebarkan agama Islam.
Seperti beberapa filosofi hidup yang dimiliki Sunan Derajat bisa jadi pelajaran, pedoman, dan patut untuk diteladani. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.